Halo, selamat malam pecinta Uwinplay. Ini ada tipe terbaru, tipe Redfish 6. RF6, Redfish 6. Ya, untuk tipe ini Redfish 6 tidak ada sandaran belakang. Cakan kaki depan. Oke, kita coba nyalakan. Oh, dia ada sistem parkirnya. Oke, kita rem. Ini, kalau ada tulisan P, kita rem ya, seperti ini tadi. Cukup ini aja. Jadi, digas langsung jalan. Jadi kalau ada tulisan P, dia dikas tetap nggak jalan. Kita tunggu beberapa detik. Sistem parkir ini sangat cepat. Yuk, ayo, ayo, ayo. Oh, ternyata lumayan lama sistem parkirnya ini. Beda sama tipe Romeo roda 3. Kita coba ya. Oke, dari speed 1. 1. Speed 2. Speed 3. Maksimal ya. Speed 3 maksimal. Kita lihat lampunya, ini lampu kota nyala terus. Lampu sennya kanan udah nyambung. Ada lampu-lampunya di sini. Ini guys, ada lampu-lampunya. Ini tampilan dari belakang. Oh, dari tadi sistem parkirnya nggak kembali dia. Kita coba matikan. Nah, P parkir ya. Jadi dia kalau ada P, digas gini nggak jalan. Kalau direm gini baru bisa digas. Ya. Oke. Okay. Oke, okay, kita lihat dinamonya. Tempat charger di sini ya, tempat charger di samping ini. Nih. Penutupnya sini. Kita lihat dinamonya. Pakai 48 volt 12 ampere 500 watt. Beda sama yang lain, ada lampu-lampunya, gambar boneka. Oke, ini tampilan dari Redfish 6. Sama seperti yang lain, bisa pakai remote. Kunci manualnya 2, remote-nya 1. Ini menyalakan, ada tombol petir, flash, pencet 2 kali untuk menyalakan. Nyala. Sistem parkir
direm dulu, digas baru jalan ya. Untuk mematikan di sini ada gambar yang gembok terbuka, dia mati. Ada gembok tertutup, fungsinya buat alarm. Kalau dipaksa jalan nanti dia bunyi gini. Nyala semua. Rodanya nggak jalan. Macet rodanya, roda alarm. Untuk dinonaktifkan alarmnya, pencet lagi yang gambar gembok terbuka. Nah, jadi sudah nggak jalan. Alarmnya nggak aktif. Untuk remnya sama seperti yang lain, rem tromol depan belakang ya. Standar standar sampingnya di sini. Agak ke belakang, biasanya kan di sini ya. Ini di sini, agak ke belakang. Lucu ada lampunya. Trim RF 6 trim. Oke. Kalau ada yang minat area Surabaya, Sidoarjo, Gresik dan sekitarnya boleh langsung WA, telepon, bisa COD bayar di rumah. Untuk luar pulau Jawa Timur bisa transaksi lewat Shopee, Tokopedia. Untuk meyakinkan unit nanti bisa video call. Dipastikan unit ready dan warna yang dipilih juga ada. Untuk luar pulau Jawa seperti Kalimantan, Sumatera, Sulawesi dan lainnya juga sama. Bisa transaksi di Shopee atau Tokopedia. Atau nanti pastikan unit, kita video call, cek unit. Biasanya kita ada konsumen yang sudah tua gitu, dia nggak pakai aplikasi Shopee dan Tokopedia. Jadi biasanya kita yakinkan unit pakai video call gitu. Jadi setelah unit yang diinginkan ready, warna ready, nanti baru transfer gitu. Setelah transfer kita packing, kita kirim sesuai ekspedisi yang dipilih. Jangan lupa tanya harga, lokasi dan lain-lain, boleh langsung telepon WA ya. Oke, terima kasih. Salam Go Green.